Federasi Sepak Bola Internasional resmi membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Batalnya pegelaran Piala Dunia di tanah air mendapat tanggapan dari sejumlah hotel di Bali. Menurut mereka, sangat disayangkan jika event internasional yang sudah sangat dinanti-nanti batal dilaksanakan di Bali. Mereka pun menyampaikan jika akomodasi mereka sudah sangat siap, meski hingga saat ini belum ada permintaan pesanan hotel baik dari peserta U20 maupun supporter. Pada umumnya sih kita sedikit kecewa dengan pembatalan penandatanganan U20. Cuman dari sisi kita memang menunggu sebenarnya keputusan itu. Tapi pada dasarnya kita udah siap sekali menunggu ditandatangani keputusan U20 di Bali itu. Ya. Secara bookingan kita belum ada. Tapi secara akomodasi kita siap banget untuk menerima kedatangan delegasi tersebut ya. Secara akomodasi kita siap dan perlengkapan juga sudah siap sih sebenarnya gitu. Ya. Ya, itu. Ya, yeah, as one of the hospitality industry company, yeah, it's quite a pity, of course, because we expect a lot of the visitors from outside of the Indonesia. And of course, I'm not positioning to say anything about the political issue, but as a just a hotelier, it's quite a pity, and maybe we will lose the big opportunity for the business, especially in this year. Ulantari, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.